Dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko banjir, kegiatan bersih-bersih aliran kali dan penanaman pohon gencar dilakukan di Kota Bogor, Jawa Barat, dimulai dari bersih-bersih sampah di aliran kali hingga penanaman pohon. Kegiatan yang melibatkan masyarakat ini dilaksanakan serentak oleh Kodim-Kodim di seluruh Indonesia dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan serta melibatkan semua pihak agar kesiapsiagaan terhadap bencana alam khususnya banjir yang semakin meningkat. Selain membersihkan sampah dan vegetasi yang menghambat aliran air, penanaman pohon juga dianggap sebagai langkah strategis untuk meminimalisir erosi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Aksi ini merupakan bagian dari program keberlanjutan yang tidak hanya mencegah dampak banjir, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian ekosistem untuk menjaga kebersihan aliran sungai dan mengoptimalkan daya serap tanah dengan menanam pohon di sekitar area rawan banjir. Dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap potensi bencana alam. Upaya ini sudah kita kita kerjakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita bersama-sama atas perintah dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, seluruh Kodim di jajaran TNI melaksanakan upaya untuk memitigasi bencana, melaksanakan pembersihan aliran sungai, membersihkan sampah-sampah di wilayah perkotaan, aliran-aliran parit dan di pasar-pasar. Sehingga ketika curah hujan yang sangat tinggi belakangan ini dapat kita antisipasi sehingga tidak terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.